Assalamualaikum para kecomania. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kabar kalian juga selalu sehat ya kan kawan. Selalu semangat dan tetap, pokoknya mah intinya selalu sehat saja ya kan kawan. Untuk kalian semua, ini pada kesempatan video kali ini sesuai dengan permintaan kalian untuk saya mampir ke kiosnya Pak Jabu. Nah, pada kesempatan sore kali ini tepatnya kurang lebihnya jam 4 sore ya kan kawan. Di hari Jumat, tanggal 27 Oktober. Menjelang Sumpah Pemuda. Menjelang Sumpah Pemuda ya. Emang tanggal berapa Sumpah Pemuda nih? Tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober ya. Oke, berarti ini benar-benar pemuda Kang Wahab ini ya. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda Kang Wahab. Boleh izin saya update harga burungnya? Boleh Kang. Alhamdulillah boleh ya. Kemarin katanya ada yang nanya di kios Pak Jabu Kang Wahab yang mana. Nah, ini kan kawan yang paling ganteng ya orangnya ya. Aduh. Ini katanya kemarin ada Kang Wahab mana sih Kang Jangan. Nah, ini nih Kang Wahab. Kang Wahab ada pilihan burung apa saja untuk hari ini? Ini stoknya luber Kang Udang. Luber. Mulai dari lakbet nih, lakbet sayur ada. Mulai dari viola, ewing. Emang lakbet bisa di sayur? Sayur. Oh, lakbet biasa. Ya, oke. Kan. Kirain mah lakbet mau di sayur kan. Ada pilihannya ya. Terus ada murai trotel APBN tapi yang grade A. Oke. Terus ada lagi murai betina siapan, ekor panjang-panjang. Ekor panjang-panjang. Terus ada cak rawa. Cak rawa nakan, cak rawa gacoran. Terus ada lagi jenis pin mas selalu jenis tersedia jenis ya. Oke, nanti kita akan patah satu per satu. Luber pilihannya ya. Cungko, cak ijo juga ada ya. Bu, mantap mantap berarti untuk hari ini banyak sekali pilihan. Nanti kita akan pantau kan kawan satu persatu. Dari kotak sini sampai kotak sono. Pula ada semua pilihannya ya. Kang Wahab, sebelum saya update harga burungnya, pengiriman dan pemesanan gimana hari ini? Bisa yang. Bisa. WhatsApp aja, nggak usah sungkan-sungkan. Oh, nggak usah sungkan-sungkan ya, melalui WhatsApp aja, oke. Jadi intinya mah masih melayani. Ya. Untuk ongkos kirim sendiri dilayani saya, dilayani di sama siapa tuh? Harus pembeli lah kan. Ditanggung pembeli untuk ongkos kirim. Kok saya jadi gugup begini ketemu Kang Wahab ya? Allah, Kang Wahab untuk tukar tambah kumaha? Tukar tambah selalu ready bisa. Selalu bisa. Burungnya sehat ya, cacat yang misalnya. Oke, terus calling-calling dulu apa langsung bawa kemari nih? Atau calling dulu lebih enak. Lebih enak mah calling-calling dulu ya. Lihat barangnya harus bawa ke dia. Oke, berarti untuk tukar tama juga masih melayani. Belum langsung saya gas aja lihat burungnya Kang Wahab ya. Oke, yuk kan kita langsung saja pilih-pilih burung ataupun lihat ya stok burung yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya Pak Jabu ini. Ada pilihan burung apa saja, namun seperti biasa kan kawan untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Untuk pantauan pertama kan kawan buat kalian nih yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung kapas tembak ataupun lebih terkenalnya dengan jenis burung katem. Stok pada kesempatan sore kali ini aman. Terpantau juga burungnya kebanyakan yang mulus-mulus ya kan kawan. Ada ekornya ya. Tapi masih bahan. Kurang lebih seperti ini untuk pilihan burung katem. Ini rajin Kang Usang. Ini yang ini. Terpantau rajin. Rajin makan apa rajin bunyi Kang Wahab? Ya, rajin bunyi lah. Oh, rajin bunyi. Oke, okay. Untuk burungnya. Mah, rajin semua. Rajin makanya. Semuanya ya kalau makan mah. Sehat-sehat Kang Usang. Oke, okay. Normal-normal sehat-sehat Kang Wahab untuk katem dengan harga berapa Kang Wahab? Cukup 400.000 aja. 400.000 bebas pilih. Bebas pilih. Kalau yang bondol kasih 38. Kalau yang bondol berarti tadi yang 400 mulus. Kalau separuh begitu kan. Yang ekor seperti ini. Lah, ini kan kawan untuk masuk bondol dengan harga 380.000 dan mulus di angka 400.000 saja. Ke bawahnya, paling bawahnya ada pilihan anis macan. Macan. Anis macan. Ini bahan Kang Wahab.
Pilihan jantan, gambling, apa betina nih, Kang Wahab? Pilihan jantan ya. Oke, ini garansi, Kang Wahab. Jadi kalau jadi betina bisa ditukar kembali. Garansi jantan ya. Sudah makan pertotal apa belum? Sudah makan pertotal. Dengan harga Anis Mama Cantik ini berapa? 200 harga Mama Cantik. 200.000 ya. 200.000 sudah dapat Anis Mama Cantiknya kan kawan. Stok juga tersedia pilihan. Terus ke pilihan Kinoy sebelum ke Murai. Ini Kinoy jantan semua apa gimana nih? Jantan semua. Jantan semua, ada yang trotol. Trotol ada yang dewasa, Kang. Ada yang sudah dewasa. Kita pantau dulu dari dekat enggak apa-apa kan, Kang Wahab? Boleh. Nah, ini kan kawan. Untuk pilihan burung Kinoy, ini yang sudah dewasa. Trotol manis ini, Kang Ujan. Trotol manis? Iya, trotol tipis. Trotol tipis. Ya, oke, jantan apik ya. Jantan orang bilang betina, Kang. Orang bilang betina, ya, tapi itu benar-benar jantan. Dia trotol manis begini. Trotol manis seperti apa, Kang Wahab? Ini trotol. Oh, iya ya. Trotol tipis kalau orang bilang tropis, Mas. Itu yang orang-orang bilang tropis. Gacor, Kang. Kenapa ya burung kalau dipegang ada yang gacor seperti ini, Kang Wahab? Ya biasanya karakter burung karakter gacor, Kang. Biasanya, biasanya ya, karena biasanya tidak semua burung kalau dipegang bunyi. Nah, ya. Belum tentu, Kang. Belum tentu. Cerewet. Berarti ini terpantau nantinya akan rajin bunyi, Kang Wahab ya, cepat rajin bunyinya. Ini trotol ya, Kang. Trotol ya, benar ya, 100% bukan spidol itu, Kang Wahab ya? Bukan asli lah. Asli, oke. Masa spidol, Kang? Kan siapa tahu ada orang iseng-iseng. Asli itu ya, 100%. Harga sabar, Kang Wahab, untuk Kinoy? 3,5 aja. Bebas pilih. Oke, bebas pilih kan kawan, mau yang trotol dan yang sudah dewasa untuk harga sama karena pilihan mulus-mulus ya. Mulus-mulus. Ada ekor semua di angka 350.000 saja. Berarti ke Cacungko dulu kan kawan. Cacungko pilihan jantan. Jantan, trotol. Ini yang trotolan ya. Semuanya trotolan, Kang Wahab. Oke, ini untuk semuanya pilihan trotol jantan ya kan kawan. Untuk pilihan betina ada? Betina ada, tak taruh di kandang. Oke, betina juga tersedia. Dewasa ada, yang dewasa? Ada. Yang dewasa juga ada. Wah, rame banget nih Kang Juan nih. Kang Juan lagi ngapain, Kang Juan? Oh, Murai. Lagi mantau Murai nih Kang Juan nih. Berarti ada para Murai mania yang lagi mantau berarti ya. Bener, ada para Murai mania yang lagi mantau burung Murai. Kang Wahab, untuk harga burung Cacungko dengan harga berapa, Kang Wahab? Mulai dari trotol, Kang. Oke. Trotol 2 juta, Kang. Trotol pilihan jantan 2 juta saja. Jantan 2 juta. Untuk yang dewasanya? Untuk yang dewasa 17,5 aja. 1.750.000. Dan untuk yang betina, Kang Wahab? Betina 1,5 gacor-gacor, Kang. Betina 1.500.000 sudah gacor, burungnya gacor. Terpantau gacor-gacor. Oke, itu dia kan untuk harga burung Cacungkonya. Terus ada burung Caijo. Caijo juga body yang super-super nih ya. Oh, super big kan. Oh, dia udah rawatan juga. Cina ini yang. Iya benar ya, nggak terlalu gerabakan. Nah, seperti ini kan pilihan burung Caijo. Ya, bulunya mulus nih. Mulus. Oke, tetok. Nah, ini kan untuk Cacungko terpantau rajin nih. Terpantau rajin ya. Tuh, trotol mah. Trotol pasti jos-jos ya. Caijo juga aman pilihan burungnya. Body juga gede-gede, pilihan jantan ya. Harga sabar, Kang Wahab, untuk Cacungko. Cacungko Caijo. Caijo 700 aja, Kang. 700.000. Ini yang gede ya. Benar ya. Bukan yang body biasa ya, tapi ini. Salah paham, Kang. Enam ratus enam puluh lima itu. Yang agak kecil karena ini body super jumbo. Pokoknya jadi kualitas nggak bohongin untuk masalah harga mah ya. Oke, 700.000. Ini yang lagi mantau burung Murai, bukan burung Murainya yang kenceng ya kan kawan, tapi suara Mas Juannya yang kenceng nih. Tuh gacor banget Mas Juannya. Kita beralih ke berarti ke Murai dulu kan kawan. Ini ada pilihan burung Murai trotol. Trotol grade A, Kang Uja. Ini APBN yang grade A-nya ya. Oke, yang grade A. Orang bilang grade A itu apa? Iya, nah kenapa? Jelasin dong, Kang Wahab. Itu biasanya kalau grade A ini pilihan yang super, Kang. Pilihan?
yang gede, terus apa namanya indukannya panjang-panjang. Oh jadi, oke okay, hasil indukannya yang ekor panjang-panjang, terus bodinya juga body big, oke okay, gede panjang juga berarti ya. Ini untuk hari ini pilihan ada kurang lebih berapa ekor nih kamu? 15 ekoran ya. Sudah pilihan jantan semua garansi Kang Wahab ya. Oke, untuk ring APBN ya. Jadi ini untuk nomor-nomornya itu sesuai dengan ring Kang Wahab. Sesuai ring, ada sertifikatnya. Oke, ada sertifikatnya juga ya untuk burung murai ring APBN ini. Nah, ini yang pilihan burungnya kurang lebih seperti ini. Murai trotor ring APBN pilihan jantan tentunya. Dengan harga yang grade A-nya dengan berapa? Cukup 1 juta rupiah aja. 1 juta aja ya. Oke, bebas pilih Kang Wahab. Bebas pilih Kang Isya. Bebas pilih. Oke. Ini grade A semua, super-super. Pilihan super-super grade A semua ya. Kalau untuk yang trotor ring Forest ada? Mana-mana yang ring Forest? Spesial ya. Oke, untuk murai trotor ring Forest kan kawan, stoknya juga masih tersedia. Dan yang pastolan ataupun yang gacoran juga pastinya selalu ada pilihan ya. Nanti kita juga akan pantau. Mana Kang? Yang ring Forest spesial banget. Kenapa dibilang spesial seperti ini Kang Wahab? Soalnya ini terahnya, namanya ada terah bahoroknya kan. Oh ada terah bahoroknya. Oke. Indukannya 24, 25. Jadi indukannya 24 itu untuk jantannya apa betinanya? Jantannya, Kang. Kirain mau betinanya. 15 16. Betinanya 15 16. Waduh, mantap banget kan kawan. Ini juga udah panjang ekornya ya, masih anak. Apalagi kalau sudah pastolan, apalagi sudah dewasa pasti ekor juga klewer kan kawan. Mantap banget. Hari ini tinggal ini aja. 3 ekor. Ada 3 ekor semuanya ya. Kang Wahab dengan harga berapa ring Forest? 1,8 Kang. 1.800.000 bebas pilih apa yang ini aja? Bebas pilih ada 3. Bebas pilih ada 3 pilihan ya untuk murai trotor ring Forestnya. Suruh pilih aja bebas pilih dengan harga sama. Oh ini juga sama ya. Pasti pilihan udah jantan ya. Udah jantan. Nah seperti ini ring Forestnya kan kawan. Nah begitu. Kenapa Kang Wahab? Saya juga mau pertanyakan kenapa ring Forest harganya masih di angka 1.800.000. Kualitas mas. Oh jadi berarti soalnya yang dibilang burung ring Forest ini kurang lebih 2 bulan sekali. Oh 2 bulan sekali. Jadi tidak sekali. Tidak seminggu sekali bukan, ataupun nggak bisa, bisa ya. Kita dari satu peternak aja mas. Oh dari satu peternak. Ya, ada 10 indukan. Jadi ada 10 indukannya saja. Berarti yang dibilang harga ada kualitas itu benar-benar ya. Oke. Okay. Pengen kalau nggak percaya kesini aja. Pokoknya boleh bandingin burunya kayak apa sih? Gedenya, bodinya, bodinya seperti apa sih? Panjang ekor seperti apa ya? Begitu ya. Dari pelanggan-pelanggan cerita. Pastol. Ya. Umur pastol ya kurang lebih umur 8 bulan ya. Itu ekornya biasanya 20-21. Ukuran ekor panjangnya dari ring Forest ini. Oke. Okay. Banyak orang pada cerita begitu. Kita kan belum pernah melihara. Ada yang pernah beli yang ring Forest yang dulu. Ceritanya begitu. Jadi untuk kurang minimal 20 ya minimalnya. Oke. Okay. Kalau nah, body mah nggak diragukan lagi. Kalau untuk body mah ya emang benar-benar kelihatan kan kawan untuk body. Kang bisa mewakili lah. Benar ya. Jadi bukan saya membela Kias Pajabu tapi emang real untuk body ring Forest ini emang benar-benar gede. Nah, saya juga masih berani untuk membandingin sama yang ring APBN kalau itu ya. Ditangkap juga bisa kok. Ya nggak usah karena emang saya jujur apa adanya untuk postur ring Forest ini kan kawan yang proto sama ring APBN. APBN juga itu sudah pilihan ya, tapi untuk kualitas lebih gede yang ring Forest. Oke. Nah ini kan kawan rame banget nih untuk para murai mania nih yang lagi pilih-pilih murai pastolan ini ya. Pastolan, pasti kalau pastolan seperti ini sudah gacoran. Saya jadi pengen ketawa ya.
ini jadi jadi sponsornya nih, sponsornya, aduh, sponsornya ya kan kawan. Untuk pastol yang istimewa kan. Boleh saya deketin meskipun lagi ada yang mantau? Boleh lah. Boleh ya. Saya deketin dulu kan kawan, seperti ini nih. Ini yang lumayan kualitasnya ya kan kawan nih, seperti ini, panjang ekor, ditulisannya 20 cm ya. Kurang lebih seperti ini untuk murai pastol. Nah, ini juga sama untuk burung murai pastolannya. Nah, Kang Wahab, kalau ini murai yang pastolan, untuk ring-ring apa nih? Ring ini dari Jawa kan? Oh, dari Jawa. Beda peternak, beda. Oke, jadi bukan dari ring forest ya? Kita ada yang apa namanya, istilahnya seleksi lah. Oh, jadi seleksian. Jadi kalau untuk yang tersedia hari ini, nih, misalkan yang di atas-atas ini, itu bukan pilihan dari ring forest ataupun ring APBN. Ringnya SDR Bispem. Jadi ring peternak aja ya istilahnya. SDR Bispem. Ini rata-rata 20 up ya. Oke, untuk rata-rata panjang ekor 20 up yang tersedia pada kesempatan hari ini nih. Ini udah dewasa Kang Yawab ya. Ini buat 8 bulan Kang. Ini oh 8 bulan pastol lah. Bisa panjang lagi ya. Ini jadi ekor bisa panjang lagi ya. Ini 20,3 mili. Oke, 20,3 mili untuk panjang ekornya nih kan kawan. Oh, kalau ini asli hutan ya. Oh, ini yang MH. Berarti MH juga ada pilihan. Asli hutan, ekor 17 cm. Ekor kurang lebih 17. Udah makan per total ini terus. Yang lagi limited edition di Pramuka ini. Oke, karena yang muda hutan jarang terjadi ya, jarang tersedia ya. Ada satu ekor aja udah bunyi. Cuma udah ngepor, kita kasih harga 12,1,2. 1.200.000. Oke, kalau untuk yang tadi murai pastolan kan hampir rata-rata 20 up ya. 20 up kan. Itu harga beda-beda apa sama Kang Wahab? Kita samain 2,2 kan. 2.200.000. Oke. Nah, jadi untuk ekor di bawah 20 ada apa enggak? Ada ekor 19. Ada 19. Untuk harga yang 19? Kita kasih 2 juta aja kan. 2 juta saja ya. Pilihan mah ada kan kawan, ada, tapi ada. Tidak saya sepil atau nah, tidak pantau. Nah, ini kayaknya jadi kayaknya ya. Kayaknya nih jadi kan kawan, yang tadi langsung kayaknya nih langsung persiapan. Boleh dipantau merapat aja. Salut nih. Jadi jadi Kang Juan teriak-teriak nggak sia-sia berarti ya. Oh, salut. Dibungkus kan kawan. Kang Wahab, ini untuk trotolan. Ini trotolan nih Kang Wahab. Ini oh, ini bentar dulu Kang Wahabnya ke sono dulu. Untuk oh, sambil ngelayani dulu ya kan kawan. Ada pilihan burung murai trotolan. Sepertinya kalau ini mah yang dibilang prediksi ya kan kawan, tapi lebih jelasnya nanti saya akan tanya ke Kang Wahabnya. Untuk pilihan burung murai trotolan ini takutnya nih di Kiasna Pajabu menolak untuk dibilang trotolan. Trotolan. Dibilang untuk menolak diprediksiin ya. Totok juga aman dari jenis burung murai trotol ini. Kita sepil aja dulu nih yang nah, langsung cash ya kan kan, langsung dibayar. Cash nih bosnya gitu. Bos, harga nego apa enggak nih bos nih? Harga nego enggak bos? Nego. Nego ya? Oke, jadi untuk harga tadi Kang Wahab bilangnya 2 juta berapa ya tadi teh? 2.200.000. Nah, ini jadinya berapa ya? Eh bos, ini mau dari mana nih bos nih? Dari Cilincing bang. Oh, dari Cilincing. Oke, dari Cilincing ya kan kawan, mantap sekali. Tadi juga burungnya terpantau, wah lumayan lah tembakannya, tinggal rawat-rawat aja. Bos, terima kasih banyak ya bos ya. Oke, matur suwun. Mas Juan teriak-teriak. Kata mahal walaupun burung bagus. Oke, seperti itu ya. Ada kualitas, intinya mah ada harga. Kang Pebi, untuk yang trotol di depan, murai itu prediksi apa betina? Itu betina. Betina aja ya. Oke, itu kan pilihan banyak. Berarti murai, trotol, betina aja. Dengan harga berapa Kang Baby? 300. 300 ribu bebas pilih.
Bebas pilih, oke. Nah itu dia kan untuk harga yang tadi murai trotoan di depan itu. Apa-apa-apa? Medan. Iya yang Medan. Bukan yang... Kita kan gak main yang lain. Nah, terus yang MH berarti ya. Oke, tapi itu mah yang ternakan Medan. Oke, dengan harga 300 ribu saja. Berarti kita ke murai sebelah sini. Ada pilihan murai betina siapannya. Betina siapan juga stoknya benar-benar banyak juga pilihan. Kurang lebih, nah ini yang trotolan. Kalau yang ini yang siapan ya kan kawan. Betina siapan juga pilihannya aman. Ekor juga terpantau lumayan panjang-panjang juga. Betina siapan berapa Kang Pebi? 500. Oke, untuk harga per ekor itu dia kan kawan cukup di angka 500.000 saja. Benar Kang Wap? Ya, 500.000. 500 yang panjang ekornya berapa kurang lebihnya nih? Lebihnya 12 13 kan. 12 13 sentian ya. Yang 14 ada. Mana yang 14? Murai betina dengan ekor 14 cm kan kawan, kita akan lihat dulu. Kalau yang ini untuk harga cukup di angka 500.000 saja. Seperti yang tadi ya kan kawan, yang beli untuk harga mah tinggal nego saja. Oke, nah ini seperti ini. Ada satu ekor saja. Murai betina siapan dengan panjang ekor 14 cm ya. Ini burungnya gede sekali kan. Lumayan terpantau gede Kang Wahab ya untuk postur. Bisa dilihat ya kan kawan. Luna Maya. Kang Wahab, untuk harga kalau yang ini. Oke, kalau yang untuk panjang ekor 14 kan kan body big ini cukup di angka 1 juta saja. Karena jarang juga tersedia untuk pilihan burungnya kalau yang panjang ekor 14 ini. Sudah ready. Sama. Ini yang ekor sama 14. 14. Oh, berarti ada dua pilihan ya, om ya. Ini malah ada panu. Oh, ada panuan ya. Wih, panu sedikit ya. Oke, panu sedikit kan kawan. Untuk betina siapan ini ekor panjangnya 14. 14 kurang dikit nih Kang Ujang. Kurang dikit. Kurang dikit paling 2 mili. Oke, berarti 13,8 kurang lebihnya ya. Ya. Dengan harga sama apa beda Kang Wap? Ada panuan seperti ini itu. Sama 1 juta. Oke, untuk harga sama aja kan kawan ya, di angka 1 juta saja nih panunya. Nah, kelihatan Kang? Kelihatan banget. Oke. Kelawu ini burungnya. Kelawu ya. Ya. Kelawu itu apa Kang bahasa Indonesianya? Itu abu-abu. Abu-abu. Ya. Jadi seperti kias wajah abu berarti ya. Oke. Kalau artis ini cantik sekali Kang. Kalau jadi artis ya. Kalau jadi artis. Ya. Anya Geraldine ya Nek. Oh, kata Kang Febi Anya Geraldine. Aduh Kak. Terus panjang. Oke, gede panjang ya. Aduh, mempesona pokoknya ngelihatnya ya. Aduh. Tadi udah murai ya, murai-murai betina, pastolan, ataupun trotol. Berarti kita ke apa lagi ya? Kang, ini untuk ini Kang nih, satu ekor pentet. Oh pentet, yo satu ekor 50.000 aja. Oke, pentet di obral saja Kang, satu ekor 50.000 dari jenis burung pentet. Ya. Jawa Barat, Jawa Timur nih? Jawa Timur, Pacitan. Jawa Timur, Pacitan. Pacitan. Oh, Pacitan. Ya. Oke, kita ke Sonca kan kawan. Sonca juga ada pilihan. Oh, ini stok betina kan, Wak? Betina, betina semua. Oh, jadi betina. Full, Kang. Murai, banyak sekali pilihannya kan kawan. Nah, ini Sonca bahan. Jantan apa betina kan, Wak? Jantan lo ya. Jantan. Dengan harga soncanya berapa? 1 juta. 1 juta. Piling Kalandra juga stoknya masih tersedia kan seperti ini. Piling Kalandra pilihan jantan masih bahan dengan harga berapa? Piling 900 kan. Oke, dengan harga 900.000 untuk piling Kalandranya. Kita ke burung lokbat yuk kan kawan. Karena untuk hari ini banyak sekali pilihan burung lokbatnya. Ini ada warna josan dan juga warna pasjo. Sudah dewasa semua untuk pilihan burungnya. Harga gas berapa Kang Wahab? Ya, 60 ribuan lah kan. Berarti 60 ribuan ya untuk warna josan dan juga warna pasjonya. Kalau di bawah mah ada satu ekor pilihan warna biru. Biru standar berapa Kang Wahab? Nah itu tuh biru. Kukunya nggak ada satu, 50.000 aja. Ini kukunya nggak ada satu, jadi dibanderol dengan harga 50.000 kan tuh. Birunya biru mangsi ya.
Biru mangsi berarti ini yang, nah ini biru standarnya nih kebanyakan di sini. Ada warna Batman juga. Batman berapa nih? Batman 100.000. Batman 100.000 untuk biru standar ini, kan ada pilihan biru Tosca, biru mangsi, biru kobal, untuk harga 80 ribuan ya kan kawan. Passport pastel putihnya. Tuh, ini sama 80.000. Oke, okay, untuk harga sama 80.000 saja. Viola, Viola green. Viola green tak kasih murah karena kakinya. Kakinya kenapa kamu? Cacat. Ngangkat. Harga berapa nih Viola green? Kasih 50.000. 50.000 saja kan untuk Bu Lockbird Viola green ya. San Konur. Jinak kan ini. Jinak. Jinak total. Jinak total untuk yang burung San Konurnya. Nah benar berarti ini ya untuk San Konur jinak total. Ini bisa dilihat jantan betinanya Kang Wab. Ini harus di DNA kan? Oh, harus di DNA ya. Pokoknya mah intinya San Konur jinak total aja Kang Wab ya. Hack yellow. Namanya apa? Ini yang jenisnya hack yellow. Hack yellow ya. Saya kasih nama ini Sariwan. 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 Bukan Sariawan, bukan. Sariwan. Sariwan. Ya. Si Sari ada satu ekor berarti Sariwan ya. Sariwan. Berapa harga Kang Wahab? Ini 3 juta. 3 juta saja ya yang sudah jinak total seperti itu. Cukup burung aja yang jinak. Jadi kalau kamu jangan ya. Jadi kalau kamu mah jangan. Ini kayaknya keduluan sama Kang Irul ya. Oh. Aduh, korban keduluan Kang Irul kayaknya. Nah ini ada pilihan burung kakariki kan kawan, warna blue ya, kakariki blue. Oh ya. Berapa Kang? Kakariki itu tak kasih sepasang. Berapa? Oke, kakariki blue kan kawan sepasang di angka 2 juta saja. Terus palek wet pass ya kan kawan. Untuk harga per ekor di angka 700.000 saja. Rosella Green Esren ini ya. Rosella Green Esren sepasang Kang Wab. 5 juta Kang. Oke, sepasangnya cukup di angka 5 juta saja. Nah, di sampingnya ada pilihan burung Hans Makau. Hans Makau kenapa disekat Kang Wab? Ini proses penjodohan apa gimana? Bukan, memang udah sesuatu lah ya. Satu kan ganti dulu kan. Oh, lagi mabung yang satunya jadi sebelahnya. Oke, jadi dipisahin dulu ya. Biar bulunya lagi mabung. Mabung beda memang yang satunya agak usil. Oh, agak usil dipatokin. Jadi makanya kalau lagi mabung mah lebih baik dipisah. Udah normal kembali. Untuk Hans Makau sepasangnya dengan harga berapa Kang Wahab? 13 juta. 13 juta ya. Kirain mah 130 ya. Waduh. 13 juta kan untuk pilihan burung Hans Makau sepasang ini. Nah ini ada, nah ini San Konur juga Kang Wahab ya. Itu bukan Green Sick. Oh, Green Sick. Green Sick. Sick Konur. Konur. Nah ini kan untuk pilihan burung Green Sick Konurnya. Jinak total apa enggak? Jinak kandang aja lah. Oh, jinak kandang saja dengan harga berapa Kang Wahab? Nah, itu 12,5. 12,5 berarti 1.250. Ya. Oke, 1.250.000. Banyak banget kan kawan burung yang belum saya pantau. Ya. Ada pilihan Wambi ya, Wambi jantan nih kan kawan. Betina juga ada di atas untuk burung Wambinya. Kang Wahab, ada jantan ada betina. Untuk burung Wambi kategori bahan apa gimana? Bahan Kang. Bahan. Bahan. Wambi bahan jantan dan betina dengan harga berapa? Jantan 2,5. Hah? Betina 2.250.000. 2.250.000 betina, untuk jantan 2.500.000. Yang baik dicari no Mosambik betina no. Mosambik betina. Oke, Mosambik betina juga stoknya masih aman. Ini betina semua Kang Wahab. Betina semuanya ya. Betina muda, betina siapan nih? Siapan. Betina siapan. Stok benar-benar ambiar kan kawan. Dengan harga seberapa Kang Wahab? 250 saja. 250.000 kan? Saja per ekor, murah banget. Pilih-pilih saja ini sanger. Sanger betina siapan. Sanger betina siapan, stoknya juga tersedia. Untuk harga 400.000. Sanger jantan ada? Jantan kosong, kan? Kosong. Mau jambik jantan? Kosong juga. Ini ada pancawarna kan kawan, pancawarna impor pilihan betina.
Stok tersedia pilihan. Pancawarna berapa nih pancawarna impor betinanya? 11. Oke, untuk harga cukup di angka 1.100.000 saja. Ini pilihannya kan berarti masih aman untuk burung pancawarna impornya. Kuma. Yang ada lijinya. Nah, yang ada lijinya udah terpantau. Oh, ini nih kan kawan yang sudah terpantau rajin bunyi. Sama yang pojok atas ini ya. Oke, yang sudah terpantau rajin bunyi untuk burung. Oh, yang pojok ini. Pokoknya tandanya ada lijinya ada, berarti itu sudah terpantau rajin bunyi. Oke, kita ke naon deh lagi ya. Ini yang bawah naon ya? Beranjangan naon ya? Beranjangan NTB. Oke, beranjangan NTB bahan. Bahan. Tapi tadi yang ngeriwik mana ya? Yang mana yang ngeriwik? Berarti pokoknya mah intinya bahan aja ya, Kang Febi. Dengan harga NTB berapa? 2.500.000. 250. 250.000 kan kawan? Untuk beranjangan NTB yang sudah rawatan. Tadi kata Kang Febi sudah ada yang ngeriwik. Aduh, lumayan. Ke depan yuk, ada pilihan burung zebra pin. Ini zebra pin dicampur sama MC emprit Jepang ya. Oke, stok juga banyak. Ada zebra pinnya jenis apa nih? Ini campur. Aussie apa? Aussie semua ya. Ada yang kecil, ada yang kecil. Ada yang kecil, ada yang gede. Tapi jenisnya mah Aussie ya. Iya. Aussie, oke. Okay. Zebra pin dari jenis Aussie berapa harganya? Sepasang? Sepasang dong. 150. Jadi sepasangnya 150.000 untuk emprit Jepangnya. Tadi MC apa empritnya ya? Saya nanya zebra pin. Sepasang 200. Sepasang 200.000 berarti kalau MG emprit Jepangnya 15. 150.000 sepasangnya. Oke, berarti bebas pilih ya untuk MG-nya karena pilihan tersedia warna putih, ada warna gelap, ada juga warna panda kan kawan. Kenaunya? Saya bingung sendiri kan. Kebanyakan gelatik putih nih. Gelatik putih ada pilihan juga masih seperti ini untuk pilihan burung gelatik putihnya. Berapa Kang? Sepasang. Untuk warna gelatik putih seperti ini dari warna putihnya sepasang di angka 400.000. Paradis Pintail jantan tetap juga aman. Harga seberapa nih Kang? Harga dikasih 7,5 lah. Oke, untuk harga per ekor cukup di angka 750.000 saja. Hah, ke kenari yuk kan kawan. Ada film burung kenari seri AFS nih yang masih bahan belum makan. Masa kenari belum makan pur? Pastinya kalau kenari biji-bijian ya kan kawan. Ada pilihan jantan, ada betina. Umur kurang lebih 2-3 bulanan. Dengan harga AFS berapa? AFS tinggal berapa? 17,5 lah. Oke, untuk harga sekarang 175.000 saja. Ngabisin stok. Terus ini untuk loper warna putihnya ya kan kawan, masih bahan juga. Campur ada pilihan jantan ada betina. Nah ini yang ada yang ngeri kan kawan. Dengan harga berapa putih? Putih 13. 130.000. Ini pengiriman dari Malang. Ada warna panda. Panda juga campur ada pilihan jantan ada betina yang masih bahan. Umur kurang lebih 2-3 bulanan. Untuk harga seberapa? Harga 180.000 saja. Terus warna cerah dari seri lovernya masih aman. Pilihan burungnya ya dapat kandang. Tapi stok terbaru belum datang ya. Informasi stok terbaru dari jenis burung kenari kapan nih Kang Febi? Kenarinya mungkin minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini ya, kurang lebihnya hari Minggu. Yang siap tinggal satu kandang ya. Oke, yang cerah harga berapa sekarang? 100 lah. 100.000 ngabisin stok aja sampai datang lagi stok habis terbaru. Ya. Oke, 100.000 kan kan untuk burung kenari seri lopor warna cerahnya. Warna gelap ngabisin stok berapa? 70.000. Campur juga pilihannya ya, mau jantan mau betina untuk harga sama kan kawan? 70.000 saja untuk harganya seperti ini pilihan burungnya.
Jalak suren anak yang sudah mandiri ataupun makan sendiri, stoknya juga aman, banyak sekali. Ada juga yang sudah dewasa. Kalau yang sudah dewasa seperti ini pasti sudah pada gacor. Jalak suren anak mandiri berapa, Kang Bebe? Mandiri banget, Pak. Ini yang iya, mandiri banget. 27 lah. Oke, 270.000 kan kawan untuk harga perekornya, bebas pilih. Ini susu api ini udah gak mau kayaknya. Karena udah makan sendiri kelihatan, Kang Bebe udah pada makan. Tuh, coba nih kan kawan, ini akan makan mandiri ya, coba. Nah tuh kan benar, burung sudah pada makan sendiri mandiri dengan harga 270.000 saja. Yang dewasa pasti yang sudah pada gacor-gacor namun belum dipisah-pisah saja. Stok pilihan aman dengan harga berapa, Kang Pebi? Oke, 450.000 masih bisa nego kan kan untuk harga burung jalak suren yang sudah dewasa seperti ini. Pilihan benar-benar aman, banyak sekali ya. Di sini ada pilihan burung campur-campur dari jenis burung resiskin, mulai dari resiskin klasik. Klasik sama double dilut. Double dilut. Dilutnya ada nggak? Dilutnya kosong. Oke, betina semua, Kang Bebi? Betina semua. Betina muda, betina dewasa? Remajaan. Remajaan. Ada yang dewasa berarti campur. Klasik sabaraha? Untuk yang klasik 200. 200.000 dan double dilut. 300. 300.000. Yang jantannya mana? Jantannya ini. Oke, ini jantan komplit ya kan kawan, ada double dilut. Nah, terpantau sudah pada ngeriwik juga double dilut berapa jantan? 600.000 kan kawan yang masih remajanya. Yang paut-paut ini yang double dilut. Dilut ya. Ini yang dilut pilihan jantan juga. Yang sudah terpatong ngeriwik-ngeriwik juga dengan harga berapa, Kang Pebi? 500.000 kan harga per ekor. Dan untuk yang klasik. Nah, ini yang klasiknya. Klasik pilihan jantan pangudan pada ngeriwik juga dengan harga 400.000. Untuk yang gacoran benar-benar sudah gacor, ada? Gacoran adanya yang klasik. Klasik. Oke, klasik, klasik, klasik. Ada dua ekor pilihan burungnya nih kan kawan untuk resiskin jenis klasik yang sudah gacorannya. Harga per ekor 800.000 kan kawan, bebas pilih karena pilihan tersedia. Dan mulai masih awet ya. Awet gacor lagi ya. Udah terpantau gacor juga untuk burung mulai siskinnya ya kan kawan, seperti ini. Awalnya mabung kemarin kan. Nah, sekarang udah mulai gacor kembali dengan harga sabar kan. Oke, 850.000. Nah, ini untuk black shroud ya. Iya. Black shroud bahan gacoran nih, Kang. Bahan itu. Bahan riwikan. 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 Stok ada berapa ekor hari ini? Ada masih banyak di dalam ya. 10 mungkin. Kurang lebih 10 ekor yang sudah ngeriwik seperti ini dengan harga berapa, Kang Febi? 800.000-an. Terus Foxai Hong Kong, stoknya juga tersedia kan kawan, Foxai Hong Kong pipi putih. Banyaklah untuk pilihan burung Foxai Hong Kong pipi putih mah. Pilihan kategori jantan betina apa jantan semua? Yang betina ada satu. Ada satu. Ya, satu. Ada satu. Dengan harga berapa betinanya? Betinanya 1,8. 1.800.000 untuk jantan Hong Kong pipi putih. 2,3. 2.300.000 kategori bahan tapi sudah bisa dengerin langsung. Langsung kita bunyinya ya. Oke. Tadi katanya ada cicarowo ya kan kawan, mana carowonya? Dalam. Oh, ini juga ada nih kan kawan untuk carowonya. Kurang lebih seperti ini pilihan burung cicarowo. Kategori bahan anak apa udah dewasa, Kang Pebi? Sudah dewasa, umur kemarin orangnya bilang hampir 2 tahunan. Udah dewasa berarti ya kalau umur 2 tahunan mah. Oke. Kategori yang cicarowo ada anakan apa enggak? Ada anakan. Ada di mana untuk anakan? Di dalam. Oke, kita pantau untuk yang anakan di dalam sebelum update harga burungnya. Mana cicarowo, cicarowo? Oh, nih kan kawan untuk cicarowo di anakan ada di atas atas nih untuk pilihan burungnya.
Enak ya kejedot kandang ya Kang Bebi ya. Aduh. Senjata makan tuan. Jadi untuk harga cucarowo. Wah, Kang Bebinya ke sana Kang Wahab. Cucarowo dewasa berapa? Ini yang hutan Kang. Hah? Satu ini 10 juta. Ini cucarowo hutan. Hutan. Dewasa apa anak? Dewasa. Dewasa ya, dewasa dengan harga 10 juta. 10 juta tadi yang di luar yang dewasa kena harga berapa? Yang di luar tadi 7 juta Kang. Itu ternakan. Ternakan. Ternakan dengan harga 7 juta. Nah, ini untuk yang anak-anak. Hutan apa ternakan nih? Ini ternakan. Ternakan juga dengan harga yang dewasa seperti itu. Ini anak 3 bulan harga 5 juta. 5 juta bebas pilih Kang Wahab. Bebas pilih Kang. Bebas pilih ya. Ada 3. Ada 3 ekor. Nah, itu dia Kang Tuan untuk harga cucarowonya. Eh, ini nih ada jenis burung apa kemarin teh lupa lagi saya Kang? Emprit Holland ya Kang Tuan, sepasang nih, stoknya juga tersedia kurang lebih seperti ini. Yang hitam jantan, yang coklat betina dengan harga berapa? 1.400.000 kan kawan untuk burung emprit Holland ya. Nah, di sini juga untuk kalian para kungmania yang lagi nyari burung perkutut, di sini komplit ya kan kawan. Tinggal merapat saja datang langsung kalau untuk burung perkutut mah, biar kalian bisa dengerin anggungannya seperti apa. Karena untuk burung perkutut itu anggungannya bermacam-macam, bervariasi untuk bunyinya. Ini ada yang tulisannya super. Nah, ini juga sama yang super-super. Terus ada yang sudah dipisah-pisah kan kawan, satu kandang per ekor-ekor ini. Untuk biasa harga juga bervariasi berbeda-beda. Ada juga yang di depan yang diombyokan. Kang PB, untuk yang super-super seperti ini di kandang kotak berbagai macam pilihan dengan harga berapa? 250.000 kan kan bebas pilih, bebas ring juga ya. Karena ring bervariasi kan kawan untuk harga 250.000 saja. Kalau untuk yang sudah dipisah-pisah di kandang-kandang seperti ini kan kawan, harga mulai di angka 350.000 sampai dengan 500.000 ya. Tuh, untuk pilihan ada di atas juga yang di kandang ukir ataupun kandang lockbird itu untuk harga sama di angka 350.000 sampai dengan harga 500.000. Nah, ini ada pilihan burung perkutut Majapahit. Majapahit sudah dewasa. Terus ini udan mas dewasa juga, kita pantau di depan. Di depan ada perkutut silver kan kawan, pilihan burung perkutut silver yang sudah dewasa juga kurang lebih seperti ini. Ini untuk perkutut cemaninya ya, perkutut cemani yang sudah dewasa juga, putih lurik stoknya juga aman kurang lebih seperti ini untuk yang burung perkutut putih luriknya. Dan kalau yang ini adalah pilihan burung perkutut Bangkok omyokan ya kan kawan. Ini omyokan ada dewasa ada yang remaja, pilihannya aman. Pokoknya untuk perkutut di kiosnya Pak Jabuma sangat komplit karena terkenalnya zaman dulu mah dari jenis burung perkutut ya dan juga kenari. Kita langsung saja gas untuk harga burung perkututnya. Kang PB, ya. Perkutut Bangkok yang diomyok harga berapa? Omyok yang di depan. Ya. 100.000 per ekor bebas pilih mau jantan mau betina. Oke, terus perkutut silver dewasa? Silver dewasa 150.000. 150.000. Ke perkutut cemani dewasanya? Sama silver. Sama silver 150.000 juga. Majapahit? Majapahitnya 300.000. 300.000. Oke, dan untuk putih lurik? Putih luriknya 2,5. 250.000 sudah dewasa juga. Semua, udan mas? Udan masnya 300. 300.000. Oke, nanti dia kan kawan untuk harga burung perkutut yang tersedia di kiosnya Pak Jabu ini. Ternyata untuk burung lockbird warna ini ada dari jenis biola ya kan kawan, ada biola ewing, ada biola ewing blue, ada biola ewing gold. Stok tersedia pilihan. Terus biola blue juga tersedia. Ini ada tuh biola green,
Biola Green stoknya komplit. Nanti kita akan tanya ke Kang Wahab sambil pamitan. Kang Wahab, ternyata untuk Lockbird ada pilihan Biola Ewinggol. Ada. Untuk Biola Ewinggol berapa harganya? Untuk 150.000. Untuk Biola Ewingnya yang tadi Ewing Blue? Ewing Blue sama. 150.000. Nah, untuk yang Biola Green? Biola Green ya 120. 120.000 untuk Biola Ewing Blue? Sama. Biola Ewing Blue. Biola Blue? Ya, sama. Sama berapa? 120.000. Oke. Terima kasih banyak Kang Wahab. Sama-sama. Saya mungkin cukup rasa sekian dulu ya untuk perjumpaan kita kali ini. Iya. Terima kasih banyak waktunya hari ini Kang Wahab. Saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan semua kru yang bertugas di sini selalu sehat semuanya. Amin. Dagangannya tambah laris manis, tambah berkah. Amin sambil melengos ya. Sambil makanan. Kang Wahab, untuk harga tadi yang kita sebutkan masih bisa nego-nego apa enggak? Masih bisa nego. Masih bisa nego ya. Halus saja. Nego halus-halus saja. Yang penting mah jangan takut, jangan ragu untuk nego saja ya. Oke, terima kasih banyak Kang Wahab. Saya undur pamit. Yuk kan kawan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung saya. Mudah-mudahan video kali ini tentang update harga burung dan juga pilih-pilihan burung yang tersedia di Paji Abu ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, langsung saja kalian merapat kemari ataupun bisa melalui nomor WA yang sudah saya cantumkan di deskripsinya kan kawan. Saya undur pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.